Hari jadi untuk anak-anak kita yang kecil-kecil pasti diwajibkan mesti ada lilin dan api. Kenapa Mas di atas kek itu? Kenapa? Orang Yahudi, orang Majusi dulu menyembah api. Diajaknya orang Islam sembah api, orang Islam enggak mau. Wah, hebat orang Islam ini, imannya kuat kan, diajak sembah api enggak mau. Tak apa, tak apa. Propaganda dicipta, dibuat sampai ke akhir zaman ini, sampaikan ke atas kek hari jadi anak kita, ditaruh lilin, dinyalakan api. Nak make a wish, make a wish, make a wish. Lepas make wish baru tembus lilin. Siapa aja engkau berdoa depan api ini? Kape aja. Ini ada kita nak tengah-tengah melihat pada saudara mara dan keluarga gitu. Allah tak suruh kau berdoa depan kek depan api tu, Nabi tak suruh pun. Nak panjang umur apa semua doa ke Allah je. Siapa ajar? Ni semua kapi ajar. Ni benda-benda yang kita rasa kalau tak buat tak sah, tak jadi hari jadi. Tak ada topi tajam, tak ada gantung-gantung belon, tak meletup-letup, tak keluar subuh-subuh tu, tak jadi hari jadi. Siapa ajar anda? Tu yang Nabi kata, langkah umatku di akhir zaman nanti akan sama dengan langkah orang kafir. Majlis hari jadi pun macam majlis orang kafir. Kita lihat suasana tu je macam majlis orang kafir. Kenapa tak nak buat majlis doa selamat eh? Ada family saya pun saya cakap kak, saya tanya. Bukan aku kata aku hebat pasal hukum hakam aku pandai, tidak. Tapi ini je secara mata kasar je dah nampak lah. Tu Ustaz Azhar itu cakap pandangan kasar je senang nampak lah. Kita yang tak pergi deep. Oh, ni kawan-kawan cakap, ui deep, big deep. Memang deep. Kalau tak deep tu pasal kita sama je macam kapi kalau tu. Jadi insyaAllah ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, abang-abang, akak-akak, insyaAllah boleh kita sama-sama dapat satu semangat untuk kita jadi da'i Allah. Mengajak manusia kepada Allah, memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah pada siapa-siapa saja, di mana saja, bila-bila masa saja, dalam apa saja keadaan. InsyaAllah, insyaAllah abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah, boleh kita sama-sama lah insyaAllah. Tak ada perkara lain, tak ada ilmu lain pun yang saya mampu cakap. Sebab apa kita ni bukan ustaz-ustaz yang hebat, tidak. Tapi hanyalah mantan fokus yang mendapat satu kesedaran. Sebab kita dulu pernah duduk dalam dunia kegelapan tu. Dan sekarang ni bila kita dapat nikmat di dalam ketaatan, baru kita faham bahawa ramainya sedara kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita kat luar tu, untuk kita ajak dia orang sama-sama merasakan nikmat dalam ketaatan. Kalau mulai daripada ini hari, dalam hati kita ni, kita niat ada seorang aku target. Setiap hari aku target seorang. Besok aku nak bawa seorang datang masjid ni. Contohlah kalau kita ada 100 orang malam ni, kalau besok bawa seorang satu, confirm besok dah ada 200 orang dah. Malam ketiga dah jadi 400 orang dah. Kita nak kena tanam semangat ni. Sebab apa malana-malana daripada Indonesia cakap, ini kita bila kita ada semangat macam ni Mas, masjid kita yang subuh pun seperti sembahyang Jumaat. Ini yang kita nak. Baru orang-orang kafir lihat kehebatan kita Mas. Lihat saja kehebatan orang Islam bulan Ramadan. Pergi terawih ramai-ramai, masjidnya penuh kan. Orang di jalan tepi sana, kalau orang kita ramai keluar masuk masjid, orang berhenti jalan Mas. Berhenti keretanya. Jalan ji, jalan ji. Okey, tambah jalan dulu. Tapi kalau hari biasa yang enggak ada keramaian seperti itu, selepas asar kita keluar masjid itu, makcik itu selepas solatnya keluar masjid kan, mau lintas jalan kan, ada orang kafir minta maaf cakap. Pernah nampak juga depan mata kita. Orang kafir berhenti itu, "Oi, jalanlah, mau mati ya." Ha. Sebab dia tengok kita satu orang saja Mas. Tapi di sini mau ada semangat. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya pun usaha juga gitu juga. InsyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah.